seputaran ciri-ciri ayam mulai bertelur. Yang pertama teman-teman, ayo kita lihat ke sini. Di sini ini umur saya yang berumur sekitar 19 minggu teman-teman. Jadi ciri-ciri ayam yang mulai bertelur seperti ini teman-teman, ayo ke sini teman-teman. Biasanya ciri yang pertama bisa kita lihat seperti ini teman-teman. Jadi pada cengger ayam yang berumur 19 minggu ini, ciri-ciri pertama adalah mulai besar dan merah, dan dia ini ciri-ciri yang pertama teman-teman. Terus ke sini teman-teman, kita cari ayam-ayam yang mulai bertelur. Di sini jumlah ayam saya yang mulai bertelur atau mulai belajar bertelur ini sebanyak 212 ekor ayam. Ini ayo teman-teman. Nah ini di sini ayam saya mulai bertelur. Bentuk telur pertama ini masih kecil. Biasanya telur-telur kecil seperti ini kita jual agak murah sedikit. Jadi, nah ini ciri-ciri yang pertama tadi sudah kita jelaskan. Di cenggernya mulai besar, dan ini ciri-ciri yang kedua. Ayam ketika dipegang di bagian atasnya dia mulai merunduk. Ini ciri-ciri yang kedua. Nah, seperti ini ayamnya teman-teman. Dia merunduk. Bisa kita lihat lagi yang di bagian sini. Ini juga mulai bertelur. Seperti ini nih. Ini juga merunduk. Dan ciri-ciri yang ketiga biasanya kita ambil aja dulu teman-teman. Ciri yang ketiga biasanya ayam yang mulai bertelur berat badannya ini di sekitaran 1,5 sampai dengan 1,6 teman-teman. Seperti ini teman-teman nih. Nah, kalau dilihat dari fisik yang lain, dari ciri yang lain, ayam yang mulai bertelur itu sudah mulai badannya membesar dan bulu-bulunya mulai bagus. Oke teman-teman, nah ini tentang penjelasan saya ciri-ciri ayam mulai bertelur. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di video saya untuk peternak-peternak pemula. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.